babi pun. Salam FM. Halo, perkenalkan nama ibu Bu Arnel dan di samping ibu ada rekan ibu yang paling cantik. Halo, nama ibu Ibu Nia. Pada saat ini kami akan menjelaskan peraturan lomba Kids Online Festival SD Franciscus 2 dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April dan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2021. Selamat menyaksikan. Petunjuk umum lomba. Yang pertama, video yang dikirimkan kepada panitia memiliki resolusi minimal 720 piksel dengan posisi landscape. Yang kedua, setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu video penampilan dirinya kepada panitia. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan mengikuti lebih dari satu cabang lomba. Yang keempat, semua cabang lomba dilaksanakan dalam satu babak. Yang kelima, peserta yang dapat mengikuti lomba adalah seluruh siswa-siswi SD atau MI, negeri maupun swasta dengan ketentuan. Lomba fashion show untuk kelas 1, 2, dan 3. Lomba storytelling untuk kelas 4, 5, dan 6. Lomba pidato untuk kelas 4, 5, dan 6. Yang keenam, video dan naskah yang dikirimkan kepada panitia diberi nama file seperti berikut. Dani Esperado _ SD Melati _ Fashion Show atau Dani Esperado _ SD Melati _ Storytelling atau Dani Esperado _ SD Melati _ Pidato. Yang ketujuh, pendaftaran dimulai tanggal 24 Maret sampai 11 April 2021. Yang kedelapan, video dan naskah. Naskah dalam bentuk PDF untuk cabang lomba storytelling dan pidato diserahkan kepada panitia mulai tanggal 27 Maret hingga 11 April 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yang kesembilan, link pendaftaran dan pengumpulan video serta naskah dapat dilihat pada description box. Teknis pelaksanaan lomba yang pertama yaitu fashion show. Untuk busana, peserta mengenakan pakaian adat Provinsi Jawa Tengah atau Provinsi Lampung. Untuk musik, peserta menggunakan musik pengiring yang disediakan panitia melalui channel YouTube Sekolah Dasar Franciscus 2. Untuk orientasi video, pengambilan gambar dalam posisi landscape. Untuk originalitas, video menunjukkan peragaan peserta dalam satu kali penampilan tanpa dipotong, diubah atau digabung dengan video lainnya, juga tidak diperkenankan mengubah sudut pandang ataupun proses editing lainnya. Untuk kriteria penilaian, yang pertama kepercayaan diri, yang kedua teknik gaya, dan yang ketiga busana. Untuk nama file, nama lengkap _ asal sekolah _ cabang lomba. Seperti Dani Esperado _ SD Melati _ Fashion Show. Kalian juga dapat menghubungi kontak person yang tersedia. Untuk teknis pelaksanaan lomba yang kedua yaitu storytelling. Untuk materi dan bahasa, peserta menyampaikan satu cerita tentang R.A. Kartini dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan naskah atau catatan. Untuk pakaian, peserta mengenakan pakaian bebas namun sopan, boleh baju adat. Untuk alat peraga, peserta dapat menggunakan alat peraga sebagai opsional. Untuk virtual background, peserta tidak diperkenankan menggunakan green screen maupun virtual background. Untuk tempat, saat pengambilan video wajib merekam di dalam ruangan. Untuk suara, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat pengeras suara saat perekaman video maupun backsound. Untuk durasi, peserta diwajibkan menyampaikan cerita dengan durasi 4-5 menit. Untuk originalitas, video menunjukkan peragaan peserta dalam satu kali penampilan tanpa dipotong, diubah atau digabung dengan video lainnya.
juga tidak diperkenankan mengubah sudut pandang ataupun proses editing lainnya. Kalian juga bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Teknis pelaksanaan lomba yang ketiga yaitu pidato. Untuk materi dan bahasa, peserta menyampaikan sebuah pidato sesuai tema lomba dalam bahasa Indonesia tanpa menggunakan naskah atau catatan. Untuk pakaian, peserta mengenakan pakaian bebas namun sopan. Untuk tempat, pengambilan video dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Untuk virtual background, peserta dapat menggunakan green screen maupun virtual background sesuai tema lomba. Untuk durasi, peserta diwajibkan menyampaikan pidato dengan durasi 4-5 menit. Untuk originalitas, video menunjukkan peragaan peserta dalam satu kali penampilan tanpa dipotong, diubah atau digabung dengan video lainnya. Juga tidak diperkenankan mengubah sudut pandang ataupun proses editing lainnya. Untuk suara, peserta dapat menggunakan alat pengeras suara saat perekaman video sebagai opsional, tapi tidak diperkenankan menambahkan background suara peserta harus jelas. Kalian juga dapat menghubungi kontak person yang tersedia. Buka hati dengan semangat kasih, persaudaraan yang sejati. Bulatkan tekad, wujudkan niat, tugas sudah.